cobain dulu ya. Oh my god, so good. Selamat pagi pemirsa Mendadak Chef. Aduh, aku tuh hari ini bahagia sekali karena akan kehadiran bintang tamu yang cantik banget, masih muda dan kabarnya sedang berbadan dua. Nikita Willy akhirnya datang di Mendadak Chef. Wow, udah cantik, aktingnya bagus, berbakat. Wah, dia bisa segalanya. Gak sabar nih pengen lihat Nikita Willy kalau masak seperti apa ya. Kalau di dapur pasti tetap cantik dong Nikita Willy. Dia udah di mana sih? Ini udah jam 8.45 belum datang. Gak sampai jam sekarang. Nikita Willy mana ya? Maaf, saya nunggunya Nikita Willy bukan Free Willy. Katanya bintang kamu Nikita Willy, kok kamu yang datang sih? Ini kok lumba-lumba. Ngapain kamu di sini? Aku kan emang bintang tamu Mendadak Chef. Gue enggak pede deh. Kan angle gue sebelah kanan. Angle gue juga kiri sih. Kita pindah yuk. Nah, wah, prima gue. Ganteng sama cantik gitu kan. Oh, bapaknya sebelah situ. Oke, pemirsa, kalau gitu ya tak ada akar ya perotan pun jadilah kalau gitu ya. Kita Willy enggak bisa datang gantinya Melody Rekan. Jangan banget deh. Jomplang nih. Oke, siap. Siap masak ya, kali ini kita mau nantangin kamu untuk masak masakannya Chef Chandra. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan kamu buat nonton dulu ya seperti apa Chef Chandra masak. Karena kan kamu masak, aduh amatir banget. Sorry, mohon maaf. Kita lihat dulu bagaimana Chef Chandra mengolah masakan yang harus dibuat oleh Melanie Rick. Ini dia. Selamat pagi. Nah, Mendadak Chef hari ini kita berdasarkan hasil polling kemarin. Jadi rata-rata semua memilih untuk masak lobster. Lobster terkenal dengan rasanya yang enak dan harganya yang lumayan fantastis. Tapi tahukah kalian, ternyata dulu lobster justru merupakan makanan untuk orang tak mampu, bahkan dianggap sebagai obat untuk penderita batu ginjal. Di dalam dagingnya yang lembut dan gurih, lobster mengandung kalsium, zat besi, magnesium, vitamin B1, B2, vitamin C, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan bikin nasi merchant lobster yang luar biasa enak. Dan saya udah siapkan fresh lobster. Nah, jadi ini masih fresh sekali ya. Nah, kita akan rebus dulu di air mendidih yang sudah kita kasih garam seperti ini. Nah, jadi fungsinya memang untuk memberikan flavor ke dalam apapun yang kita persiapkan untuk dimasak lagi nanti. Jadi lobsternya kita akan rebus sampai setengah matang aja. Tipsnya adalah masak seafood itu treatmentnya nggak boleh lama-lama karena protein yang ada di seafood itu dia lebih cepat matang. Kalau terlalu lama dia akan menyusut, keras dan nggak nyaman. Jadi makanya juga kalau di Japan itu sushi disajikan fresh karena protein seafood fresh itu aman dikonsumsi dan lebih bagus lagi nutrisinya. Nah, kita kalau masak seafood make sure jangan sampai kelamaan. Oke, pastikan airnya mendidih, benar-benar mendidih. Oke, nah ini fresh lobster kita masukin. Oke, jadi kita kalau masak lobster, kita hanya butuh sekitar 3 menit di awal, 3 menit di balik ya. Rebus dulu nih lobsternya hidup-hidup. Wah. Wow. Jadi ini ada alasannya katanya. Oh, jadi kalau iya. hidup-hidup supaya fresh, Bos. Nah, ini udah kita akan pindahkan dari air panas. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan terlalu lama. Karena kita mau dapetin yang super tender and juicy lobster. Oke. Okay.
Oke. Selanjutnya kita akan belah tengah lobsternya. Tapi jangan sampai putus. Kita hanya belah bagian atasnya aja karena kita akan sajikan di dalam shell. Nah, ini kita belah. Oke. Jadi kita memasaknya setengah matang seperti ini. Bagian yang atas kita bisa bersihkan, kita buang bagian sininya. Oke, nah jadi bagian yang seperti ini kita lepaskan karena ini nggak nyaman kalau di mulut. Oke, jadi kita bersihkan. Kita lepaskan. Oke, siram sebentar aja. Jangan sampai terlalu lama di running water. Nah, ini buat yang di rumah, saya mau cerita. Banyak dilema yang terjadi. Di industri itu, kita itu ada food safety namanya, food hygiene. Ada beberapa orang yang bilang kalau, ih itu kalau datang ke restoran nggak pakai hand glove. Padahal, contohnya, kita lagi melalui proses persiapan. Motong, atau menyiapkan bahan-bahan itu untuk dilakukan proses pemasakan melalui temperatur tinggi seperti direbus, digoreng, atau dibakar, atau dipanggang. Itu kan 100 derajat. Dan bakteri atau semua yang berbahaya dalam kandungan makanan itu akan terproses dan dihilangkan oleh temperatur tinggi. Nah, jadi pada saat proses seperti ini, yang saya lakukan sekarang, saya nggak pakai hand glove, nggak apa-apa. Karena ini akan saya proses lagi, saya akan tumis, saya akan kenakan temperatur tinggi hingga bakterinya semuanya nggak ada. Oke? Jadi, pada saat plating harus pakai hand glove atau alat bantu. Nah, ini kita lepaskan. Jadi, kita proses di awal itu untuk melepaskan bagian sini dengan skinnya. Karena kalau mentah, dia nggak akan mungkin bisa lepas semudah ini. Oke? Jadi, kita lepaskan. Kita ambil. Ini kita akan jadikan alat saji atau sebagai wadah untuk underliner rice-nya. Nah, ini kita lepaskan, ini kita akan tumis. Oh, diambil dagingnya, tangannya di iya. Belah. Sot. Sotnya tiga kali. Sot, sot, sot. Dan ini saya akan tusuk kembali. Dan sisanya ditusuk. Gimana tusuknya? Ditusuk. Ditusuk tiga kali. Tusuk, tusuk, tusuk. Ya. Karena saya butuh presentasinya utuh seperti ini memanjang. Oke. Nah, ini kita sisihkan dulu. So we have to. Nah, ini yang saya akan chop. Dan saya udah siapkan ini sambal bawang yang luar biasa enak. Jadi ini terdiri dari cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, terus seasoning, blend, dan ini hasilnya kita tumis. Ini adalah hitungan untuk per porsi. Jadi kalau kita bikin untuk satu keluarga, mungkin kita tinggal kalikan 3 atau 4 bawangnya. Bawang putih juga. Cabai rawit, kita tambahkan daun bawang. Kita gunakan bagian hijaunya juga. Ya, tipis-tipis. Dan pastikan ini udah dicuci ya. Ini saya biasanya tambahkan seasoning. Dalamnya tipis aja. Oke. Oke, karena masih ada sedikit bagian yang tertempel dagingnya. Terus saya kasih minyak sedikit. Oke. Jadi nanti ada aroma lobster panggang. Tuh, ya. Jadi bawahnya itu, dalamnya itu masih transkulen kita sebutnya. Oke. Kita panggang di suhu 180 derajat. Kurang lebih 3-4 menit. Butter atau mentega boleh. Ini juga fungsinya adalah untuk glazing dan juga melindungi supaya dia nggak terlalu dry dan shining. Ini penting sekali, jangan sampai kelewat. Itu harus di cover juga with oil supaya dia
moisturnya bagus. Oke. Garlic. Oke. Sedikit spring onion dekat-dekat sini. Dan ready. Oke. Nah, ini kita panggang ke dalam oven. Oke. Nah, ini kita siapkan pan-nya. Masukkan mentega. Kita tumis dulu bawang-bawangannya semua. Cabenya jangan sekarang karena nanti terlalu pedes. Lobsternya. Oke. Dan spring onion. Sekarang kita waktunya untuk tumis. Pakai mentega. Enak banget. Oke. Luar biasa. Endus. Terus saya tambahkan fondasi untuk penguat rasa. Kaya rasa seafood, kecap ikan sedikit. Nah, ini juga cocok banget buat hidangan laut, kecap ikan dan oyster sauce. Yum. Nasinya aduk sebentar, nasinya kita masukin. Kita switch off, biarkan di sini. Saya sekarang siapkan dabu-dabu untuk toppingannya. Nah, karena ini sambalnya nggak melalui proses pemasakan alias sambal dadakan dan fresh, ini bisa kita aplikasikan menggunakan hand glove. Cutting boardnya harus bersih, oke? Jadi biasakan setiap habis pengolahan cutting boardnya disterilkan, dibersihkan. Kita bisa terapkan yang namanya hand glove dan sanitize pisau dan cutting boardnya. Nah, ini saya pakai cabai rawit aja, tapi kamu bisa tambahkan cabai hijau, cabai merah untuk mixingnya. Lalu lime juice. Kita putar dulu supaya nanti lebih mudah diperasnya. Tekan. Dan caranya adalah kita ambil dari atas. Iris ke sini. Oke. Oke, taburkan bawang-bawangannya, mix dengan fresh tomato dan chili. Ya, oh itu sambal dabu-dabu. Oh. Tambahkan perasan jeruk nipis yang segar, garam, sedikit gula.